ya. Nah. Berantem kan jadinya. Gak apa-apa, ayo. Kalau misalkan kamu lagi buka kerjaan gitu, emang aku pernah komplain kan enggak? Ya. Ini Tinky Winky Dipsy Lala Puh Sepuh. Tinky Winky Dipsy Lala Puh Sepuh. Anjir, update banget ya. Kalian tuh berantem kemarin. Iya. Beneran? Nih, nih cobekannya nih. Beneran di sini nangis. Parah banget, Fahmi. J gitu. Goblok. Dia main. Ini geli sih. Ini apa sih namanya? Iya. Kenapa gitu sih, Andre? Tapi kan sebelum kita jalan-jalan ke Swiss, ini bisa berubah jadi Swiss belakangnya. Oh. 1 2 3. Tring. Oh my god, di belakangnya ada salju. Oh, kita tring lagi ya. 1 2 3. Tring. Oh my god, di belakang ada apa itu pemandangan? Wah, pemandangannya bagus banget. Prancis deh ada menara ya, Bang. Oh, boleh. Oke, oke. 1 2 3. Tring. Hujan. Eh, tenang, ada payung. Iya. Yeah. Ada lagi pesawat lewat. Iya. Mari masukin, kali masukin sama dia. Sobat Nongki, welcome back to Super Nongki. Guys, ada tempat nongki asik nih, 55. Lokasinya ada di Ruko Anifa, Gading Serpong. Buat kalian yang tinggal di Tangerang, wajib kesini sih. Dijamin bakal betah buat nongki sambil kumpul-kumpul bareng bestie. Dan kali ini, gue juga udah janjian ketemuan bareng Zoe, Fahmi, dan Ratu. Episode kali ini memang bakal seru banget. Selain gue bakal ngobrol asik, akan ada game seru. Penasaran kan? Stay tune! Soalnya mana sih? Gak diangkat. Gal, soalnya mana sih? Di jalan. Ah, nih anak bener-bener emang. Laper gue. Aku diambil, enak aja ini. Ini bener-bener ya. Eh, kamu tuh ya udah telat. Main rebut-rebut aja, emang gak sopian kamu. Bentar, pedes sih. Enak tapi ya? Enak sih. Enak banget kan ngobrol sambil nyemil gini. Lumayan. Aku bagi lah, barengan kita jangan berantem. Kan aku taruhnya di sini punya aku dong. Emang cowok gak mau ngalah, ngalah dikit dong. Untung ini aku gak mau ngalah. Hah? Mendingan kita opening dulu deh daripada berantem. Gimana? Ini dulu. Uh-huh. Baru kita opening. Gak. Oke. Okay. Ayo opening. Aku juga. Ini juga masa aku doang yang opening, ini acara aku jadinya nanti. Bener-bener. Halo Sobat Nongki. Halo Sobat Nongki. Welcome back to Super Nongki. Nah bener tuh. Nah, balik lagi bareng Harry dan Zoe Lepa. Gak telat, soalnya panas, so mengenalkan diri. Langsung aja. By the way, kita mengundang bintang tamu yang spesial nih. Kapal. Wow. Kenapa kamu senyum? Kenapa kamu senyum? Hah? Emang kamu punya kapal gak sih? Aku tahu Anda akan ngomong itu, makanya saya senyum-senyum. Udah langsung aja. Silakan masuk. Fahmi dan Ratu, silakan masuk. Silakan. Kamu berdiri aja deh, coy. Oh gitu ya jadinya ya. Dia berdiri juga berarti. Asik. Oke, kalau gitu. Nantangin, bro. Berantem deh. Duduk. Kita gak ada kompak-kompaknya sih. Sekarang hostnya dua. Iya dong. Biar kan kalian kapal. Masa gue sendiri. Gak bisa. Gitu ceritanya. Kamu mau gak jadi kapalnya aku? Lalu jawab ya. Iya dong, kita emang CS. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan buat Fahmi dan Ratu. Apa? Dia udah berapa lama pacaran? Wah, pertanyaannya langsung loh. Langsung, saya penasaran soalnya ini. Terlihat seperti berapa tahun? Sebelum dijawab, gimana Super Nongki itu kan gak enak kalau gak ngopi dulu, gak nyampe. Oh iya. Parah banget. Eh, kita lagi
ada di mana sih ini? Lagi di 55 ini. Enak banget tempatnya. Estetik. Estetik banget. Nih, buat alangkah, buat alamat lebih lengkapnya ada di bawah ini. Gading Serpong, guys. Ini cocok banget buat kalian yang dekat mau. Dekat rumahnya Kak Eri, makanya saya satu jam ke sini. Gadis Mil. Dasar. Oke, kopinya mana nih? Oke, sambil nungguin kopi, kita ngobrol dulu. Pertanyaan kamu apa, Zoe, tadi? Tadi saya pertanyaannya udah berapa lama pacaran? Ih, kepo. Iya. Lumayan, kepo. Jawab. Sayanglah, jawab. Oh, ayy. Enak banget. Sayanglah, jawab. Ya, gimana? Ya, pacarannya baru berapa bulan ya? Baru... Pas balik lagi 6 bulan apa 5 bulan sih? Februari. Iya, balik 6 bulan. Soalnya enggak tahu. Jadi sebelum kita pacaran 2 tahun lalu. Oh, 2 tahun lalu. Mereka tuh putus nyambung, Soe. Oh. Dan udah diceritain kemarin tuh sebenarnya. Kalau aku cuma tinggal putus doang. Iya, dia curhat. Dia baru putus. Oh iya. Kakak gimana? Oh dia enggak. Kamu dia enggak. Jadi spill. Dia bahaya nih anak nih. Emang ini bukan putus lagi. Diem. Gobak kamu ya. Ini bukan putus lagi. Kalau ini bukan putus lagi nih, hancur bro. Ratu seneng banget, tau ya. Karena wah, ini dua orang ini roasting sumpah. Eh, apa kabar kalian? Baik. Kita udah berapa bulan gak? Kangen gue sama kalian, sumpah. Udah lama ya, terakhir yang kemarin. Sama, ada satu yang bikin gue kangen. Apa? Kalian tuh berantem kemarin. Iya! Beneran? Nih, cobekannya nih. Beneran di sini nangis. Parah banget, Fahmi. Jek gitu, komporin. Parah banget bro, parah banget. Udah ya, kenapa diungkit ya? Ini, jangan. Sabar ya. Kalian umur berapa sih? Aku kan gak tahu. Aku 19. Aku 17. Enak aja, dia 22. 2000 berapa berarti? 2004. Ini kakak berarti? Aku 2001. Nah dulu, boleh gak usah bawa umur di sini? Kan saya juga mau tahu. Kalian ini berapa? Aku 24. Oh iya, saya percaya banget. Aduh, ini agak males sih juga bawa umur sih. Eh, tadi dulu mau nanya nih. Kalian akhirnya bisa baikan gimana? Apanya? Ya, akhirnya kalian, iya kemarin tuh kalian kan langsung baikan nih. Iya. Terus ke depannya ada percikan-percikan lagi? Ada pastinya. Maksudnya gimana sih? Dengerin. Kemarin kan waktu terakhir kan kita berantem. Mm-hmm. Ya, itu kan. Iya kan, benar. Terus balikan, itu kan terus balikan. Kan? Balikan kan? Gitu kan. Terus maunya update ke depan lagi yang sekarang. Yes, iya. Ya ngerti loh, Mami langsung. Ya, ada bumbu-bumbu. Biasanya enggak ya? Enggak gitu dong. Biasanya enggak ya? Biasanya langsung masuk. Biasanya mikir dulu. Tenang-tenang, Mi. Di sini tugas gua ngebantu lu. Jadi sekarang gua akan mia ke mereka. Mereka cewek-cewek gitu, aku cowok. Kurang ajar. Iya dong. Aku debat dapat 90 loh ya. Kurang ajar. Ini mau debat lagi. Dasar. Jadi gimana, Mi? Ya... Pasti ini apa sih namanya? Setiap hubungan pasti ini lah. Iyalah. Apa ini tuh? Bumbu-bumbu berantem. Tapi enggak berantem doang, ada bahagianya juga. Edi. Nah, itu kata-kata yang bijak itu. Apa? Bijak? Iya, lumayan. Oh iya. Biar adem aja. Apa lu ngomong apa ya? Biar adem aja, ya kan? Iya. Tapi tar dulu. Ini pertanyaan untuk Fahmi. Iya. Apa yang lo enggak suka dari sisi cewek? Cewek ya, general ya, bukan ratu. Oh, nanti katanya balik. Iya, boleh. Apa ya? Aduh, gue juga bingung kalau ditanya kayak gitu ya. Takut lu ya. Gue takut lu serang cewek-cewek gitu maksudnya. Enggak, ini general aja. Maksudnya kita gak menyalahkan cewek. Jadi dalam hubungan, itu biasanya apa sih yang kita cowok-cowok tuh gak suka sih dari cewek? Oh enggak, kalau dari gue simpelnya gini. Dia ngelarang, misalnya dia ngelarang suatu hal, tapi dia ngelakuin itu. Oh, contoh. Yang ada di hidup lu. Ya. Curhat aja enggak apa-apa. Curhat enggak maksudnya apa aja, apapun. Oke. Apapun jadi kayak contoh dia kamu enggak boleh kayak gitu ya, tapi dia ngelakuin gitu. Itu gua enggak suka. Parah banget kok, cewek kenapa sih? Kok kebalik ya? Kok ke gue? Oh, enggak kalian. Kok aku kebalik ya? Maksudnya apa? Aduh, kayak mau dijelasin. Contohnya gimana? Ya kalau misalnya aku orangnya benar-benar santai. Bisa dikatakan aku ini agak tomboy dikit kan. Jadi aku benar-benar kayak bebas sih mau apa, yuk apa. Dia bilang, aku enggak mau kamu kayak gini. Tapi dia yang ngelakuin, aku kayak gitu. Oh, jadi dia mengalami kebalikannya dari kita. Sebenarnya itu bukan cowok cewek, itu general kadang-kadang ngelakuin kayak gitu. Iya. Oh, kebalikannya. Betul. Jadi cowoknya bilang, "Kamu jangan kayak gini ya," tapi si cowoknya kayak gitu. Dilakuin. Iya. Kamu jangan selingkuh ya. Dia yang selingkuh. Nah, itu bener banget.
Itu benar itu. Eh, Kopin udah datang nih. Udah dong. Ya ampun, coba. Wah, pas banget. Wah, nih, aku lagi ngantuk. Pas banget datang Kopi. Ini mantap banget. Ini yang ini apa nih? Yang ini apa nih? Itu Mocha Matcha. Mocha Matcha, ya, tapi bukan Machachi. Aren Brulee. Aren Brulee, Mocha Matcha. Siapa yang mau? Ah, itu apa yang satunya? Nih. Ini mango americano. Oke, okay, mango americano. Ini aku mau ini deh. Aku mau yang ini. Wah, rebutan kan. Coba tunjukin ke kamera, angkat ini, satu. Sobat Nongki. Ih, segar-segar banget. Ini aku yang kita kita berdua. Aku yang ini sendiri. Aku yang ini. Kayaknya aku yang maca aja, Kak. Soalnya ngeliatin mereka berdua ungu banget, air maca keluar. Iya. Masuk. 50. Iya. 50 lagi. Ini Tinky Winky Dipsy Lala Puh Sepuh. Tinky Winky Dipsy Lala Puh Sepuh. Anjir, rapi banget. Update banget ya. Ada. Ya Allah. Di so sweet banget. Gue sedih di sini. Sedih banget anjir. Aduh. Aku udah lama ini emang kayak gini. Gali, besok gue gak mau undang couple. Mereka dipisah, rusak. Yu yang undang, Anya yang ini. Oh, iya. Okay. Kurang anjir nih orang. Ini boleh diminum ini? Boleh. Wah. Diaduknya gimana? Langsung mulai guys. Gokil, enak banget ini. Americano. Lejatos. Apa Americano lejatos? Mantap ya? Gokil gak? Asik banget gak sih? Eh masih... Mau meninggal tuh masih ada gak sih? Maksudnya kayak bahasa-bahasa. Gak apa-apa, mau meninggoy. Enak loh guys. Ini kopi sama maca ya benar-benar. Coba. Aku suka ininya deh. Apanya ini tuh? Cream cheese. Iya. Coba. Enak ya, creamy. Tapi jangan di ini itu ada. Ya Allah. Bukan. Aduh. Gue ada sebenarnya mau ngeluarin kalimat oke nih. Dia tuh sering kayak apa? Minum nih. Ha. Tapi bekas dia tuh nyepir gini-giniin ya bekasnya. Oh, sengaja kali. Sengaja. Iya. Bako, itu yang Yu enggak suka dari dia. Enggak sih, biasa aja. Sampai digituin aja. Kan nanya. Nah, itu biasa aja, enggak seserius itu. Oke. Terus aku saya mau nanya. Yang Yu enggak suka dari dia apa? Nah. Bukan dari cowok ini, dari dia. Iya. Udah. Anjing, langsung to the point, Cok. Tenang, gua bantuin. Emang boleh seenak ini? Yeay! Tapi... Untung-untung udah punya TikTok ya? Ini gak diaduk. Kenapa? Ya gak diaduk aja udah enak. Gimana diaduk? Coba giniin aja. Mau apa? Boleh. Boleh dong. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan apa yang Yu gak suka dari dia? Banyak. Waduh. Kalau lagi ketemu main handphone. Emang iya? Kalau lagi apa? Kalau aku gak bisa jauh-jauh handphone gitu. Kenapa, Mi? Tapi kan kita kerjaan ya, benar enggak sih? Enggak. Kan gua lihat dia ngapain. Tapi salah satu misalnya ada kerjaan gitu. Terus gua kayak ngerembet, ke TikTok. Enggak, aku nanya sama kamu. Nah, berantem aja jadinya. Enggak apa-apa. Ayo. Kalau misalkan kamu lagi buka kerjaan gitu, emang aku pernah komplain kan enggak? Iya, iya sih. Cuma kayak nah, pas kamunya udah buka yang lain, ya udah gua bentar lah gua. Iya kan? Gak pernah lah aku ngelarang dia lagi kerja mah, masa gue marah-marahin ya? Tapi apa ya kita handphone ini sih kita tuh sering sibuk. Kita sering sibuk ketemu susah, terus pas ketemu dia main handphone kayak lu nggak bisa manfaatin waktu banget kan quality time kalian ya. Tapi dia, kan kita, berarti love language nya quality time ya termasuk semua ya, makanya Yu kasihin dia quality time dikit dong. Jadi cowok nggak peka banget kan, cuman beberapa menit doang gak sih ya sama hidup kita kan bareng dia terus. Keluar dari sini ya. Guys, diusir guys sama Ratu. Nggak, bukannya apa sih, gini loh guys, udah ya bener dia sih kalau misalnya udah susah ketemu. Maybe kayak dari jarak jauh itu gak enak juga lah ya. Meskipun seberapa menit doang, itu kayak bro, dia ketemu dia itu berapa lama sih sebenarnya? Benar gitu. Mi, gitu, pembelaan dari lu, Mi. Lu harus... Oke, kita harus ini abis ini mah ya. Bro. Iya, kita bro. Kita kontra aja. Kontra. Kita kan gini loh, kita tuh main handphone bukan karena kita mau ngapain atau bosan sama dia. Enggak dong, ya kan kita cuma scrolling informasi penting, guys. Dan update. Iya, kan di rumah bisa update. Gimana di rumah bisa update? Aku belain dia nih. Katanya minta debat ini nih. Aku udah 90 loh ya. Kita perempuan loh. Ya kita perempuan loh.
gini lo guys, denger ya cewek-cewek. Coba. Cowok itu kalau main handphone. Lu lihat di TikTok abis ini mana yang part di cut. Lu lihat abis ini mana yang benar. Iya, lu lihat. Ngomong nih, sekarang. Mana yang di cut? Coba. Gali, aku takut. Enggak gini. Kalau ini beneran ya, kalau dari gue pribadi, okay. Sebenarnya main handphone itu bukan berarti kita mengabaikan pasangan kita sebenarnya. Karena apa ya? Salah satu cara pengalihan ketika kita kayak apa ya, bukan bosen ke pasangan, enggak. Kayak kita bingung ketika nyari bahasan atau apa, kita scrolling handphone sebentar dan itu nanti kita akan balik lagi untuk naikin mood aja. Nah, sebenernya. Dia enggak sebentar. Berapa lama emang? Apa gua marah baru dia simpen handphone-nya? Ya, lunya sih gimana? Ya mau belain. Gua mau belain. Ayo lu dari lu. Gua abis jadi jawabannya takut. Ya. Gila. Gua juga sering lupa sih emang kalau lagi main handphone gitu, kalau okay. Udah lupa. Karena nikmatin aja kan. Lupa waktu gitu. Tapi enggak selama itu juga, enggak lama banget. Enggak emang harus yang kayak aku. Gebrakin apa dia baru lihat. Oh, iya, baru siapa. Jadi ingetin gitu dia marah gitu. Aduh, kalo capek akunya yang kayak aduh. Mi, jangan kayak gitu, Mi. Gue akan kena juga, Andi. Udah kebiasaan gak sih sebenarnya? Ya, emang habit. Emang habitnya tuh udah lihat HP sebenarnya. Di sini, bro coba habitnya ditutupi dulu. Atau gini aja ya, tutupi. Kalau mau jalan sama dia, tapi ini sebenernya. Tapi di tas gitu. Tapi pertanyaan gue. Baru dibalikin nanti. Kalian itu saling ini gak sih, terbuka gak sih masalah handphone kayak gitu? Atau menurut kalian ada privacy yang harus dijaga gak? Masalah handphone nih. Kalian pada tahu nggak kayak passwordnya masing-masing atau nah. Oh iya nah. Keren baru setuju gitu dong yang namanya berhubungan tuh nggak ada tuh namanya privacy, bener nggak sih? Kalau kalian nggak mau nunjukkan handphone berarti ada yang disembunyiin. Kalau gitu mapsku kebobolan tuh gimana tuh? Kalau apa? Apaan tuh? Mapsnya kebobolan? Apa? Gak denger. Hari ini sadap menjadap sih oleh. Dibobol bisa. Semua aplikasi sekarang kan bisa dibobol. Iya tahu. Emang bisa ya kalau misalnya kamu kemana gitu dibaca maps-nya gitu. Ada iya. Tahu, iya bisa. Oh iya. Ya WhatsApp juga bisa sayang. Tuh. Ya kan bisa lewat kalau di WhatsApp. Bukan, chatan ya. Bisa deh. Oh iya tahu. Jadi kamu lagi di mana, aku di mana? Kamu lagi chatan sama. Tahu kalau itu tahu. Aduh. Aku tidak tahu apa-apa tentang. Dia tahu semuanya. Aku pernah melakukan itu, guys. Tapi kita enggak sampai situ sih. Iya, enggak okay. Sampai kayak harus ada WA. Jadi masih termasuk healthy relationship. Ya iyalah. Kan iya. Udah toxic lu mah. Gue banget udah toxic makanya. Iya. Aku juga kaget tiba-tiba. Aku tak oke. Maksudnya aduh. Ya, toxic itu berarti. Toxic. Ya makanya putus kan. Oh, iya. Dia yang putusin. Dia yang putusin. Iya. Terus dia yang ngajak. Lih, 3 kali. Sayanya yang enggak mau. Sedih banget. Aku udah kayak agak ngeri sih. Oh iya. Agak angil sih. Agak ngeri. Ini berarti sisi berapa tahun? Oh enggak pintar matematika, gua enggak tahu. Hah? 3 apa 2? 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Oke, okay. Lain kali aku nyari pacar jangan terlalu jauh. Enggak ngaruh. Emang umurnya juga. Berapa kemarin? Hah? Yang kemarin umur berapa? Enggak boleh tahu. Oh, 30. Apa ya? Emang kakaknya berapa? Dia masih 19. Oh, coba aja. Enggak, jangan. Bilang sih. Ya, enggak tahu. Ya, aku spill lagi. Oh, seumuran berarti. Di mana? 19. Hah? Enggak. Ih, serius dong. Enggak benar-benar 19. Dia enggak belum. Aku 17. Oh, 17 anjir, muda banget. 17. Kakak, aku undang ulang tahun. Iya, aku lupa. Ya kan aku. Lupa. Kamu demi kan. Apa anjir dari tadi gua manggilnya Kakak. 17, serius? Ya, apa aku. Mana KTP-nya? Hah? Itu. Coba mau lihat. Aku ambil nih KTP nih. Sumpah. Pembukaan. Iya, gua juga kaget. 17 dia, serius. Beneran ini? Tapi kayak berapa? 29 ya? Aku ada kartu juga. Parah. Aku gak boleh ngomong itu tapi ada... Apa? Wah! Woi! Woi! Kok mau partai lo? Partai lo anjir. Oh tuh. Bener gak? Mana sih? 2005. Oh, 18 tapi 17. Mau 18. Iya, tahun ini. Oktober. Itu oh, Oktober. Oktober. Kemarin dong. Sekarang dong. Sekarang dong. Pahmi. Belum dong. Belum. Bulan depan. Oktober. Bulan depan. Besok ya? Iya. Emang besok ya? Lah, ulang tahun dia. Iya, kamu bulan depan. Tanggal berapa? Hah? 17. Oh. 17 Agustus. Ulang tahunnya kapan? Aku udah 2 Maret. 22 Maret.
Dia Aries loh, sama kayak aku. Aries ya? Aries. Wah. Aduh, sangar loh Aries. Sebenarnya tadi aku mau dukung dia, cuma karena konsep kita hari ini aku mau dukung Tami, ya udah. Coba, coba. Berarti apa? Aduh takut. Aku Desember. Aduh takut. Sagitarius, waduh. Sagitarius kenapa, kenapa emang? Emang orangnya kenapa? Santai sebenarnya. Oh, orangnya terlalu ya? Kadang-kadang dia itu justru dia itu yang kayak perhatiin aku, dia kayak, "Hah?" Gitu loh. Emang iya benar. Pantesan. Oh, santai itu. Tapi kita jadi api sama api, jadi oh, jadinya agak sedikit clash gitu ya. Enggak mau kalah dua-duanya. Tapi yang banyak ngalah siapa biasanya? Aku lah, mana cewek. Iya, ya, masa cowok. Masa cewek. Iya sih. Aduh, aduh, ngomongin zodiak tuh agak-agak ngeri ya sebenarnya. Ya. Enggak, sekarang aku tahu ini, aku peramal kan. Apa? Sebenarnya mereka, meskipun mereka ini berdua api, dia tuh orangnya santuy. Jadi misalnya mobilnya dia ketabrak, dia cuman oh, anjir. Ya udah deh. Emang iya. Kemarin baru ketabrak. Oh, beneran? Apa? Iya, beneran. Terus gimana? Reaksinya kayak gitu? Iya. Ya, ya udah gitu. Bisa terus tahu ya, dia jadi bisa, dia bisa panik. Dia gimana kayak, "Oh, ya udah, udahlah sih, enggak usah panik, enggak apa-apa kok." Ratu panik, ya, beneran kemarin. Panik banget tapi kalau dia enggak kayak awalnya santai terus kayak kok lama-lama anjir, iya lama-lama. Gitu. Aduh, nyesek juga nih ganti ruginya gitu. Iya, iya benar-benar. Iya sih. Iya sih. Siapa yang habis itu? Iya itu? Sih. Bukan aku, bukan aku. Oh, terus habis itu nyantai orang lagi, habis itu nyantai. Oke lah. Orangnya kadang-kadang terlalu nyantai lupa waktu, yang ini marah. Bener. Pantesan tahu saya sekarang. Ya kan? Iya. Ngerti kan? Iya ngerti. You know what I mean kan? I know what you mean. Tapi dari Ratu maunya Pahmi itu kayak gimana? Sesantai itu atau rada maunya kayak gimana sih sebenarnya Pahmi itu? Iya, sebenarnya mau gimana sih? Kamu suka enggak sih dengan sifat santainya Pahmi gitu, ngadepin masalah kan dia santai segala macam. Santai dari segi apa dulu nih pertanyaannya? Dalam segala hal sih. Kayak segala, ketika ada masalah atau misalkan ngadepin kalau kerjaan dalam, kan pasti oke lah kalau dia santai dengan kerjaan kan kayak bagus boleh dong. Enggak oh, boleh justru. Gak boleh dong, masa iya, santai bener-bener sama kerjaan? Sama hubungan? Kayak misalkan lagi berantem atau lagi ada masalah dia santai nanggepinnya ke gitu. Gimana? Lihat dulu masalahnya apa. Anjir, dibalikin. Masalah iya apa ya? Biasanya kalian apa sih kalau berantem? Kalau dia santai karena masalah aku ngambek karena apa gitu. Apa ya, masalah kecil misalnya? Iya, masalah kecil. Tapi perempuan tuh masalah kecil juga gak mau disantain loh, aneh ya. Oh gitu ya? Ya? Duh, emang iya ya? Emang iya ya? Emang iya sih ya. Kecil apapun iya, masalahnya? Kecil dibesarin. Iya. Itu tuh, nah ini nanya nih buat kalian para cewek. Apa? Itu tuh kalian caper atau memang udah bawaan orok sebenarnya kayak bawaan gitu? Bawaan orok dah. Beneran? Kayak menurut aku caper sih. Ah beda nih, beda nih, beda nih. Kalau aku ya, kalau dari aku ya. Kalau misalnya dia terlalu apa ya, kadang-kadang kita itu mempermasalahkan hal kecil itu, misalnya dia itu kalau misalnya lagi apa gitu nggak perhatiin kita, kita bisa tarik perhatiannya dia dari situ biasanya, bener nggak? Atau kalau you beda? Aku beda sih. Kalau you kayak mana? Ya udah gitu, masalah kecil digedein, nggak digedein juga sih, lebih ke apa tuh? Bisa nggak sih nggak dispelein gitu? Bisa. Oh. Pahmi udah sejujurnya aja. Nah gitu aja tuh tampilnya dia. Apaan sih orang? Ngerti gak sih? Lo cuma gitu doang. Kayak nih kalau misalnya kamu coba-coba deh. Ngerti gak sih kayak gak sopan? Ya Allah apaan sih? Gue cuma gitu doang. Itu gak sopan? Udah kayak gitu. Apaan sih? Emang tadi gitu? Emang gue ngomong gitu? Emang gue gak liat. Gak, sebenernya emang kayak gitu? Ini kayak apa coba? Enggak sih. Enggak, tapi kan gitu ya kan? Gitu. Ini gestur gak sih? Ratu, gue ngerti ya. Gue ngerti maksudnya Ratu. Cuman mungkin Pahmi itu kayak dia punya gestur yang kayak agak yang tadi dibilang selengean, sebenarnya dia tuh gak maksud. Kayaknya sih kayak gitu, ini beneran, ini gak ngebela siapa-siapa ya. Tapi mungkin penerimaan Ratunya kayak, ini orang kayak ngeledek, kayaknya kita Aries ya, kayak kalau digituin tuh gak bisa. Iyalah. Aku setuju juga bener. Gak sopan anjir. Tuh kan, cuman sebenarnya Pahmi kayak gak niat ke situ kan, ini emang gestur lu aja kan, kayak gitu. Tuh, ini sebenarnya kayak masalah. Aku. Iya, ngerti kan? Iya, tapi sebenarnya gini. Apa karena tuh? Saya mendelain dia ya. Tapi emang aku juga kadang-kadang enggak seneng digituin sih. Kamu enggak seneng juga. Jadi gini loh, soalnya apa ya? Misalnya nih, aku lagi ngomong tentang tentang misalnya aku punya pacar nih. Ini pacarku nih. Kesetan gini. Misalnya aku punya pacar nih. Dia aku kayak ngomongin tentang dia, terus dia kayak itu tuh aku enggak seneng. Oh iya. Iya. Kenapa? Ngerti enggak sih, bro? Aku ini ngomongin you dengerin, you jangan kayak gitu. Iya, terus kayak rasanya kayak apa ya? Kayak ngerti enggak sih? Gitu ngerti ya? Kan? Ngerti banget, ngerti iya, banget. Kayak gitu ya, kayak gitu. Apa ya, lu? Cewek itu kalau lagi cerita sama cowok, pengennya cuma didengerin atau dikasih saran? Nah, dikasih saran lah. Tapi kalau kita ngasih saran malah diserang enggak sih kadang ya? Enggak, tapi kalau emang
misalnya dia cerita ceweknya. Tapi kalau kitanya kayak jangan kayak gitu ya. Enggak, tapi harus didukung mereka tuh. Oh, kita enggak bisa melawan mereka. Enggak bisa. Gimana ya? Kalian cerita silakan. Kayak ya enggak, kalau enggak valid nih, misalnya enggak valid nih kan kita minta validasi gitu. Itu kita jangan bilang enggak gitu kok. Gitu. Jadi kita minta misalnya kita minta saran. Bukan misalnya gini. Gimana cerita? Cerita. Sumpah aku sebel banget deh sama orang itu. Kayak dia tuh kayak gini. Nah, terus si cowoknya jawab gini. Enggak kok dia enggak gitu. Nah, jangan digituin. Oh. Tapi lebih di oh, emang iya. Gitu maksudnya. Iya. Jadi kayak apapun. Oh, dia yang berarti kalau kamu enggak gitu? Enggak, cowokku yang gitu dulu. Mau kebalik anjir. Ya si pada kebalik. Yang cewek siapa sebenarnya? Enggak, aku kan waktu aku baca zodiak ya, bukannya apa? Aku emang zodiak freak, tapi aku bisa baca sampai zodiak apa? Aku Libra, Sun-ku Libra, Moon-ku Aries, Ascendant-ku Sagittarius. Ya Allah, aku sampai tahu Lilith. Lo tuh kaget aja. Lilith-ku itu Leo, sampai Pluto, Jupiter, Venus-ku itu Sagittarius. Udah sampai belakang-belakang aku tahu. Dia itu 5% feminim, maskulin 5%. Kalau aku itu 7% maskulin, 3% feminim akunya. Mampus. Dia ngerti sampai sedetail itu. Iya, aku sampai sedetail itu. Iya. Kok bisa sih? Iya, kamu pelajarin kayak gimana sih, Joy? Kok bisa jadi, kayak gitu? Jadi di internet juga ada, aku juga ada bukunya, kalkulasi gitu. Aku semua kalkulasi itu. Jadi kalau aku baca sifatnya orang sekarang bisa plak gitu. Oke, kalau misalnya dari kini berarti jangan dipacarin. Lari saya. Oh gitu. Sekarang baca sifatnya Ratu. Kan saya harus ada kalkulator. Oh, ada kalkulatornya. Ada ya, di mana-mana juga ada risetnya dulu. Oke. Iya, terus nanti aku baca dulu jam lahirnya di mana, tempat lahirnya di mana. Gitu. Mau enggak? Mana? Mau coba enggak? Hah? Mau coba enggak? Oke, HP dong. Wih. Apa? Tempat lahir, jam lahir. Enggak. Makanya gua enggak tahu nih. Lah, kotanya. Kotanya sama jamnya. Enggak lah. Aduh, ya enggak tahu. Harus jamnya. Jamnya itu yang paling penting soalnya. Lah, enggak tahu aku jam berapa. Perkira enggak bisa, harus jam pas. Oh, susah. Susah. Kecuali itu orang tuanya yang benar-benar nyatet nih. Iya, itu mah susah kayak aku nyari jodoh, susah banget dia. Seneng banget sih. Kemarin udah ada. Ini enggak. Kemarin udah ada. Nggak tahu enggak, Pak? Pernah ada terus enggak bisa ngirim lu juga. Pernah ada terus. Boleh ganti topik enggak? Oh iya. Oke. Intinya aku dari tadi aku ngeliatin mereka tuh waktu mereka pelan-pelan aku kayak Kenapa? Gimana? Oh ini harus nanya ke Zoe. Zoe pas pertama kali lihat mereka gimana? Presentasinya gimana? Cocok sih. Cocok ya? Cocok sih. Justru waktu mereka berbual orang kata kayak, oh my god, Tuhan kapan ya? Ya, yeah, dia ngiri ternyata. Tapi benar sih kalau ini benar ya. Ratu itu kan tipikal yang apa ya, alpha woman nggak sih? Nih ada bintik-bintik kamu. Maksudnya Fahmi yang santai gitu loh. Kalian tuh kayak Yin and Yang. Coba kalau dua-duanya sama karakternya gimana? Bener gak sih? Jujur kalau misalnya sama karakternya kan nanti nge-clash ya sih, benturan. Justru kayak gini menurut aku cocok gitu loh. Cocok ya? Bener kan? Tapi menurut aku kalau sifatnya sama justru saling mengerti. Hah? Serius? Ngerti gak sih? Kayak aku Aries. Oh iya. Yeah. Aries. Oke. Okay. Aries tahu dia tuh sifatnya gimana, gue juga tahu sifatnya kayak gimana. Kemarin gue Libra, oh, sama Libra, men. Iya kan? Oh, gue gak suka kayak gini. Berarti gue gak boleh giniin dia, karena dia juga Aries. Dia juga gak suka kalau gue kayak gini. Tapi belum tentu juga. Tapi 80% gini. Kan misalnya nih, you punya sifat yang sama. Gue gak ngerti. Yes. Gue gemini gemini, bah. Dengerin nih, cowok, beneran. Gini loh, aku ngerti maksud dia apa. Aku ngerti maksud dia apa. Jadi kalau misalnya kita kan zodiaknya sama, sifatnya kita sama, kita sama saling mengerti. Tapi waktu kita lagi tengkaran misalnya, itu enggak. Benar. Udah enggak ada yang mau ngalah itu pasti. Setengah mati, setengah hidup. Mi, gua tuh taunya cuman karakternya kayak contoh Aries, taunya keras gitu-gitu. Tapi kalau sampai detail kayak Zoe gitu, gua ngerti gua. Wih, aku sampai pelajaran loh, Bro. Nah. Aku mau jadi psikologi kemarin. Aku cuman satu, benci Gemini, udah itu aja. Enggak. Oh iya, Gemini. Kenapa ya? Satu gini-gini kenapa? Aduh. Aku justru suka Gemini. Bodoh. Bodoh. Adikku Gemini, jangan nakal. Iya, kan aku bilang enggak semua Gemini, cuman aku benci Gemini. Enggak, aku benci kebanyakan Gemini sih tapi. Iya. Ah, enggak tahu suka Gemini sih. Boleh enggak aku maki-maki Gemini? Oh, boleh, terserah. Kenapa sih kalian tuh muka dua? Iya. Yeah. Ya kenapa sih kalian tuh muka dua? Heeh.
Kenapa juga kalian kalau lagi nongkrong tuh sok paling pengen dilihat ya? Caper banget sumpah. Caper banget sumpah. Iya. Hah? Iya. Ini Gemini. Bukan mantan, bukan mantan. Gemini. Ini Gemini, beneran. Gak semua Gemini. Gak semua Gemini. Gak semua Gemini. Tapi rata-rata. Rata-rata kebanyakan. Kebanyakan Gemini. Lambangnya gimana Gemini coba? Dua biji kan? Kan? Iya, muka dua. Enggak, tapi sebenarnya Gemini tuh kalau misalnya duduk di sana gitu, misalnya dia duduk diem gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita masuk ke ruangan, dia duduk diem di situ itu ada orangnya dikit tau. Kadang-kadang. Memang dia tuh social butterfly kan? Dia tuh orang, maksudnya dia tuh salah satu makhluk yang bisa orang tuh nongleh sebelah Gemini tuh. Ya, cuman jeleknya, jeleknya itu mereka. Gue takut diserang Gemini nih. Ya intinya, ngeselin. Udah itu aja. Aku naksirnya naksir Leo sih. Pak, Leo. Aku naksir emang Leo. Iya? Ini udah pasti. Wih, dia Leo. Ternyata dia Leo. Aku suka zodiak Aries tapi. Aries? Iya, yeah, Aries. Oh iya dong, pasti. Iya, yeah, soalnya kan bestiku kebanyakan Aries soalnya. Kebanyakan Aries. Cocok ya? Cocok. Barbar. Barbar. Aku moon sign-nya juga Aries soalnya. Jadi mereka itu orangnya tuh kayak apa ya? Kayak straight to the point, kita enggak pernah bohong. Straight to the point, iya enggak? Tegas aja sih. Iya sih lumayan sih, enggak pernah bohong sih. Tapi iya, orangnya itu kayak right or die gitu loh. Jadi misalnya kayak, iya. "Bro, aku mau nyopet, kamu ikut aku mau enggak?" "Ayo." "Ya ayo." Gitu iya gitu. Ya, enak pernah. Gitu. Ngerasa gue sih ngerasa kayak gitu ya. Aku dulu pernah nyopet hamster. Ini ya beneran. Beneran. Nih orang bener-bener nyopet hamster. Nyolong hamster lagi. Eh kalian tuh ini sebelum kesini habis main futsal ya? Iya. Habis main gila. Gerabat makanya. Berapa jam lu? Tadi berapa jam sih dari jam 11? Dari jam 9 dong kumpul. Iya. Dari pagi. Ya, tapi jadi untuk pagi banget ya jam 9 ya? Gila. Makanya lu ya, harus kumpul ya. Dulu. Tapi tepuk tangan dulu lah kalian bisa datang ke sini sampai capek-capek lagi ya. Terima kasih udah sempetin waktu untuk datang di Super Nongki. Wih. Gua suka gaya lu. Demi super seru nih. Gua suka gaya lu. Enggak, enggak. Apa-apa? Salaman bukan gitu. Gimana? Jangan dong. Ini berantem gara-gara gini. Tapi by the way nih guys, kita tuh udah ada partner cemilan sekarang. Super Seru tuh kaya, Super Nongki kaya. Pamer bro. Aminin dong. Bukan amin, emang iya sih. Cuman kan gak boleh pamer. Ini kita sekarang dapat makanan ringan snack Mister dari Potato. Mr. Potato. Bro, ini banyak banget variannya loh. Ada apa aja nih? Ada seaweed. Ada seaweed. Ada ini apa nih? Barbecue. Sapi panggang barbecue ya? Iya. Sapi panggang barbecue aku ya? Aku dari jauh bisa lihat, cuma saya enggak bisa lihat. Sorry, sih. Sorry, umur. Nah, ini yang original nih. Ini salah satu kesukaan aku juga sih. Ini cakep ada Neymar ya? Iya, ini BA-nya. Eh, ternyata BA-nya itu pemain sepak bola Neymar loh, guys. Ya ampun. Keren enggak sih? Iya, dia cium. Nah, ini ada yang rasa keju madu. Ya, mantap banget keju madu. Terus juga ada yang apa nih? Ini barbecue yang ini. Loh, ini sama enggak sih? Beda ya? Beda loh. Loh. Nah, tapi ada yang paling baru variannya. Apaan tuh? Ini rasa ghost pepper. Ini nendang ini banget. Ini tadi kita yang makan banget. Kan? Iya. Guys, aku kaget loh, dia tuh pedes banget loh ternyata. Iya, tapi pedesnya tuh enak gitu. Enggak, dia pedesnya tuh gini loh. Gimana? Pedesnya tuh kan tadi waktu dimakan kan enggak apa-apa. Lama-lama kalau bisa didiemin terus pedes. Aftertaste-nya ya? Iya, aftertaste-nya. Wow. After cintanya sih enggak pedes ya? Iya, bisa aja. Tapi guys, ada yang membahagiakan dan menggembirakan karena apaan tuh? Kemasannya tuh mungil. Jadi buat kalian yang enggak mau ribet, bawa-bawanya nih ada yang kemasan kemasannya lebih kecil. Oh, travel size. Aku kira yang travel size. Yang membahagiakan itu kakak balik. Aku di roasting terus guys di sini sama teman-teman. Aku sedih. Kenapa ada aku? Tos dulu dong, bro. Tolong bantuin gua, bro, sebagai sama cowok. Coba. Pokoknya nih, pokoknya buat teman-teman, buat sobat Nongki yang mau nemenin ya kan buat temen me time atau quality time, jangan lupa beli aja nih Mr. Potato. Iya, gampang, tinggal datang ke minimarket atau supermarket terdekat. Dan bukan hanya itu, ini cocok banget buat kalian suka nyemil, apalagi dia tuh juga ada travel size-nya yang ini lucu banget. Dan benar-benar kalau misalnya taruh tas cuma tinggal pluk gitu udah selesai. Iya. Nah benar tuh. Keren banget gak sih Mr. Potato? Keren sih. Langsung. Cekin ke kita banyak. Favorit aku sih, ini favorit aku sih. Kita mau ngapain lagi nih Pak Produser? Mau makan sambil main perut. Wih gokil, berani. Kita sudah ada kartunya di sini ya. Oke. Jadi siapa yang ngelit? Kamu ya? Soe. Aku ngapain ini? Pak. Dia bingung. Wih, tar dulu. Ada cemilan dulu nih dari Pipi. Aku taruh dulu deh ini. Ada croissant. Ini croissant ya? Apa nih?
Oh iya. Ngomongnya croissant gitu loh. Pastry, pastry. Croissant. Croissant. Apa ini? Bukan. Ham and cheese. Ham and cheese croissant. Siapa yang ngomong ham and cheese? Croissant. Nih, udah tadi. Eh, you bisa ngomong enggak? Croissant. 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 Pistachio. Nah, apa ini? Pistachio. Pistachio. Kalian mau yang mana? Ini coba pilih. Ini molen, molen gede ini molen. Iya, aku kira molen nih. Ini? Pisang almond. Almond. Jus almond. Eh ini tuh hampir sama tau. Ini loh. Iya. Bedanya dia ada kelincinya. Ini pisang peanut butter. Peanut butter. Wow. Coba tunjukin dulu. Tunjukin nah dulu. Ini Sobat Nongki. Kayak enak banget nih. Wangi lagi. Mantap banget. Mau yang coba mana ya kita. Coba nih ya. Coba ya. Kirain piring ini. Bukan. Lucu ya? Iya kayak berat gitu. Wah, harus bersadar loh, di sini tuh nggak ada plastik loh btw. Keren, keren banget, banget. Keren iya, banget. Jadi tapi dia itu keren kayak sih. Keren ya. Ramah lingkungan, nggak ada plastik di sini. Apa namanya? Tapi ini ramah lingkungan. Iya. Ini oh, cuman ini ya doang. Ini ya doang. Udah bagus bagus. Tapi jangan bilang nggak ada plastik ini plastik. Oh, benar plastik. Ya, sebenarnya masih ada plastik, cuman mereka itu kayak mengurangi. Keren. Mengurangi. Ayo kita sambil main truth or dare. Lucu banget. Iya ya. Nah tuh kan ini bukan plastik kan Sobat Nongki? Nah tuh benar. Ini tuh ya tapi itu ya. Pakai tangan aja nggak sih barbar? Iya ya, digini. Nah, iya kita mah nggak usah tangan aja. Kakak nggak higienis kayak gini loh. Oh iya. Dia lebih barbar. Enak. Wah enak ternyata. Kroso. Enggak nggak? Kalau kata Soe, kosong. Kosong. Seperti isi kepalamu, kosong. Enak kan? Enak ini? Peanut butter ya? Enggak, tapi dalamnya daging. Iya, ham. Tadi. Ini berarti asli daging? Iya. Kalian pakai saus? Iya, pakai saus. Tapi ini juga enak. Ini apa? Ini apa ya? Aku lupa. Itu tadi apa ya? Ini apa ya guys? Itu maca. Oh iya, yang ada maca-maca. Ini masa maca? Bukan ya? Itu apa namanya? Kelapa ya bukan ya? Pistachio. Pistachio. Oh, pantesan. Pistachio apa? Pistachio itu apa ya? Kayak ada kacang-kacangnya gitu kan? Dia itu kayak almond kalau misalnya tadi kan almond. Iya, yang ini almond nih. Punya aku nih pistachio. Jadi dia sebenarnya sama-sama kacang. Oh, pakai almond ya? Hah? Kakaknya almond. Iya, benar. Kakaknya almond, pistachio biasa. Oke. Okay. Ih, udah lama aku enggak main kartu, lupa gimana caranya. Nih. Oh dia mah enak diginiin kalau enggak ada. Aku lempar. Lemparin aja. Oh. Ini dia. Kontrak, kontrak. Coba ngaca. Biarin aja, biarin terus. Oh. Sedih kontrak. Soe. Kita salah deh kayaknya. Kita salah di sini kayaknya. Iya. Ayo kita main game aja, gimana? Oke, kita main game. Ini gimana cara mainnya, nah, guys? Nah, coba intinya ke mereka berdua aja. Yang main mereka berdua nih. Oh, yang main mereka berdua. Mereka berdua. Kita nanti yang ngasih intinya kalian berdua versus nih. Siapa yang kalah? Nanti kalian harus pilih truth or dare. Tantangan atau kalian harus jujur. Oke. Okay. Gitu ya. Ada ininya emang pertanyaannya? Ada dong dari gua nanti. Oh. Pertanyaan menjebak. Oke, okay, ini berarti cara mainnya gimana ini kakak? Kamu mau yang merah atau yang hitam dulu? Aku maunya yang setia gitu. Ini game. Gini itu, gini itu. Salah. Kita akan... Cepetan, aku gak bisa make decision. Kamu yang merah atau yang hitam dulu pilih? Udah kakak aja yang milih. Okay. Yang dapat yang merah. Di antara kalian berdua, berarti kalian yang akan oh, yang dikasih gitu. Yang akan dikasih challenge. Oh gitu. Oke, terus? Ya, setelah itu nanti aku kasih pertanyaan. Kalau dapat item gimana? Iya, kalau item ya. Karena kan berdua ini antara dapat item atau merah kan. Nanti kalau misalkan mereka dapat item semua, berarti kita yang kena, yang kalah oh, gitu. Oh, loh. Heh. Iya dong. Loh, kamu pikir jadi host itu gabut? Enggak di sini. Iya. Nanti kalau misalkan kita yang kalah, pertanyaan dari mereka bebas nanya apapun. Gitu. Emang ada host gabut? Enggak ada sih. Makanya gak ada lu siapet kan. Oke okay, guys, kita pilih. Siapa dulu mau yang pilih ini? Terserah dari mereka berdua siapa? Dari mereka berdua. Gua. Satu aja satu dulu. Kan? Satu aja. Merah. Nah, berarti kalian yang harus dikasih. Truth or dare? Truth aja lah. Oke, okay. Nih pertanyaannya. Dan ini jawabannya terserah kalian berdua ya, mau dari siapa yang jawab. Apaan tuh Kak Heri? Siapa di antara kalian yang masih nyimpen rahasia sampai saat ini dan pasangannya nggak tahu. Mampus.
dan jelasin apa rahasianya di sini. Rahasia apa lagi ya sih yang kita tutupin? Oh, kan kita nggak tahu. Nggak ada sih. Nggak ada. Paling ini isi rekening. Bener isi dong, rekening. bener isi rekening. Iya kan? Iya, bisa jawab loh dia. Oh my God, isi rekening. Bener. Keren, tepuk tangan, keren. Keren. Kan dibilang ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Gitu. Bener kan? Oh kalian gak pernah nunjukin saldo ini? Gak lah, ngapain? Eh kan biasa apa tau, buat sombong. Buat sombong. Kok buat sombong? Dia sombong banget sumpah. Ya Allah, gua lagi kena. Tuh kena lagi. Santai. Biar gak serap, biar gak serap. Biar gak serap. Minum. Dilonggarin dong kalau biar gak serap. Iya. Pipi kan ada semuanya. Ayo lagi. Soe lagi. Oke aku lagi ya. Jangan sampai kita yang kena Soe. Oke. Kawan gak tahu aku bukan magician, jadi aku gak bisa ngambil kartunya. Udah gak apa-apa, dikocok acak, digituin sama kamu. Udah, aku udah lupa gimana caranya gitu. Sok. Udah lama enggak. Dia ngocoknya aja lama, soalnya emang. Udah lama enggak. Hey. Oh iya, nih gini caranya nih, sini aku tunjukin. Udah, aku kocokin 3 kali. Set, ambil. Oh, gini tuh mas. Mm-hmm. Ya, merah. Tuh kan merah lagi ya. Emang. Mereka di setting untuk kalah kan? Aduh, oke. Okay. Oke. Gimana nih? Pertanyaannya apa nih, Kak Eri? Siapa di antara kalian yang pernah ngerasa, ya baru-baru ini ya, ngerasa bosen satu sama lain? Dan apa alasannya? Pengakuan. Pengakuan. Ini kalau bohong bisulan 7 di rumah beneran pantatnya. Makanya jangan bohong. Sayang jawab. Tadi kan aku yang jawab. Yeah. Kalau aku nggak pernah bosen sih. Ya tanya sama dia, maksudnya kayak aku selalu krosanku. Kalau bisa ketemu. Seriusan? Iya. Kalau dari Ratu? Atu, pernah bosen enggak? Kita tuh kalau menurut aku ya yang bikin kita bosen kalau enggak ketemu justru. Oh gitu ya. Paham. Kalau ketemu justru enggak akan pernah merasa bosen. Ada aja. Kalau enggak ketemu justru jadi bosen. Iya. Oh, karena jadi kita enggak melakukan hal yang baru, ngerti gak? Karena kan kita gak ketemu. Ya udah chatan video call. Kayak gitu aja terus gitu. Ya. Kayak kan masing-masing kita, kan. Saya kesini yuk, tiba-tiba kayak ngedadak, ayo hal baru keluar, hal baru kita lakuin gitu. Itu yang kayak gak bikin bosan itu ketemu sih. Tapi, ini ada pertanyaan lagi ya. Tapi, diibaratkan kalian gak pernah ketemu nih. Tadi kan kalau gak ketemu jadi bosan. Iya. Itu kalian akan mengurangi kadar cinta kalian gak sih? Kayak misalnya gak pernah ketemu. Enggak. Cuman bosan aja. Gak bosan sih, lebih ke... Ayo. Apa ya? Kayak gabut, bingung aja gitu atau gimana? Apa ya? Bukan bosan jatuhnya. Apa? Gak tau sih apa. Kangen. Gak, bukan kangen. Iya. Kalau kamu mah pasti, aku setiap hari lagi ketemu juga aku kangen sayang sama kamu. Wah! I don't like it. Kata-kata hari ini. Enggak. Tester lu ya. Oke, gitu. Gitu sih menurut aku. Dari lu? Sama, kayak gitu juga. Sama, maksudnya kayak ya kalau nggak ketemu tuh kayak gue nggak bisa banget karena love language gue kan quality time juga kan, kesehatan juga, jadi kayak harus ketemu meskipun harus sesibuk apapun kalian kerja. Iya. Kalian pernah nggak paling lama nggak ketemu berapa lama? 11 hari yang waktu dia konser itu, kayak itu udah kayak ngerasa 11 bulan malah. Wah, so sweet. Tapi kita yang kayak paling minim banget tuh 3 hari. Dan itu udah harus ketemu ya kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian tuh schedule-nya padat banget, gimana caranya you guys ngeluangin waktu buat ketemu tuh gimana caranya? Ya dia beresin kerjaan, aku beresin kerjaan. Yuk, maksudnya kayak misalnya kerjaannya di rumah ya, endorsement atau apa misalnya di rumah. Schedule-nya hari ini. Ya udah kamu kerjainnya pagi, aku pagi. Nanti sore kita keluar bareng gitu. Oh, time managingnya lumayan ya guys. Keren sih. Biar kayak gak bingung kapan ya ketemunya. Tepuk tangan. Keren. Couple goals. Next, kita main lagi. Mana kartunya? Kartunya di kakak tadi. Tadi kartunya di mana? Ika Heril. Oh iya, di belakang. Oh di sini sih? No. Siapa tadi yang namanya? Gak tau. Tadi di kamera nanti. Oh nanti kamera siapa ya? Kamera tadi liatnya. Lagi ya? Iya, kayaknya iya sih. Siap ya? Please lah kalian yang merah lagi, gak usah ada pertanyaan ke host. Iya.
Dapatnya as lagi. As lagi. Dapatnya as. Kalian bebas nanya ke aku atau Joy. Siapa tamu undangan? Tamu undangnya. Gestar, gestar. Ya, gestar yang kesini kayak freak dan apa ya? Kalau diajak ngobrol tuh garing banget anjir. Garing atau freak nih? Freak garing ya kayak kalau ditanya tuh kayak misalnya udah makan seru, tuh udah. Seru, enggak seru gitu. Kalau misalnya ini Kak Heri nih. Kalau misalnya aku paling freak Aldi Tahir tapi dia cocok banget sama aku ngomongnya. Iya benar. Freak setuju. Tapi keren, aku kalau, suka. Kalau kalau ngomongin siapa yang paling freak Aldi Tahir karena dia memang brandingannya seperti itu kan. Iya, tapi kayak gua ngimbangin pun kayak anjir nih orang emang gokil sih. Tapi emang lucu kan jatohnya. Tapi lucu. Tapi dia makan spaghetti sama aku, dicelupin teh gitu. Aku juga gitu. Aku bilang sama dia, aku mau makan Oreo pakai nasi. Ini emang berdua ini ngaco nih emang berdua. Iya. Oh ya, kalian tonton lah episode Aldi Tahir. Jawat. Yang apa nih? Yang gak seru dah pokoknya gak. Yang gak seru ya? Yang garing banget. Gua kayak gak mau lagi ngundang lu anjir. Aduh. Wah. Siapa ya? Aduh anjir. Iya, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Sebenarnya kalau yang sebenarnya kalian yang menurut gua kayak ini orang diem banget gitu ya. Yang kurang asik vibes-nya gitu ya. Siapa? Emang ada? Ada pernah. Pas lu sendiri ya? Pas lu sendiri Bang ya? Pernah. Iya, pas gua sendiri. Dan itu gua sebelum nyebutin ya, itu gua sampai anjing susah banget ya harus kayak nyari bahasan, nyari bahasan. Iya. Serius? Ya iyalah semua obrolan tuh tergantung iya. Lawan bicara. Terus terus terus. Terus. Itu siapa? Iya, nggak tahu ya mungkin gini maksudnya sebenarnya dia talkative, cuman dia tuh tipikal yang nunggu banget, jadi nggak ada inisiatif. Kalau kalau yang lainnya kayak ya udah ngobrol-ngobrol nanya balik segala macam. Ini benar-benar kayak temennya berarti bikin gue mentok sih gitu. Oh ya. Bukan. Ini harus dipip ya, ini harus dipip. Iya dipip. Tapi sebenarnya overall lancar ya. Cuman kalau dipikir-pikir waktu itu gue kayak kesulitan dan sampai anak-anak tuh ngeliat kayak gue tuh kayak mikir keras buat nyari pertanyaan, benar gak sih? Iya gitu. Sama ada satu lagi karena kalau ini karakter. Oke. Yang adalah pokoknya. Oh, aku cewek, yang tahu cewek, ini. Yang cewek itu. Aku tahu ini. Ya, ini. Soalnya aku biasanya lihat. Wah, ini jawabannya singkat banget kayak iya dan tidak atau dia menjelaskannya tuh kayak nggak, ya memang branding dia gitu kali yes, ya. Yeah. Emang kayak cewek-cewek brandingnya gitu enggak sih? Nah, tapi selama ini gue syuting sama kayak yang lain rame-rame aja. Oh iya. Iya, tapi sama ini nah, mungkin dia masih muda banget terus juga baru banget dan gue melihat podcast-podcast lain pun dia emang seperti itu. Iya, iya, kelihatan. Ini gue bukan ya, berarti nggak mau undang ya, tapi memang yang gue rasakan seperti itu gitu. Berapa kali lagi nih? Kita dua kali lagi ya. Boleh. Ayo, lagi mereka. Kartunya jatuh, guys. Enggak apa-apa. Oke. Okay. Siapa yang mau ambil? Aku. Tadi ya. Hitam lagi. Oke, pertanyaan apa lagi? Apa kalian? Hitam lagi? Ya. Hitam lagi nih. Ya udah yang paling seru enggak ya, tapi lu jangan ini ya, jangan mentang-mentang gua enggak mau GR juga gitu. Oh iya. Siapa yang mau ngomong jawab kita juga sih? Lucu banget aja. Aku suka nih lu gitu. Lu sih gitu. Yang paling seru selain mereka. Oke. Yang paling seru selain kita berdua. Oke. Aldi Tahir sih. Kamu Aldi Tahir. Aku Aldi Tahir, goblok banget tuh orang, aku seneng banget sama dia gitu, lucu banget. Abang. Kalau gua, tar dulu. Banyak banget ya yang diundang ya? Cih, tanggil banget. Emang udah berapa banyak yang diundang? Banyak tau. Kita udah banyak banget serius. Emang ya? Berapa banyak ya? Wah, gik. Serius. Oke. Serius. Yang paling seru. Ada ini, ada Tori, Kuci, Ponzi, ada Seril, banyak banget ya, gitu-gitu. Yang paling seru. Yang paling seru ya. Oh, ada yang paling berkesan di awal sebenarnya dulu. Ini pertama karena berkesannya tuh awal-awal banget kita. Dustin termasuk lah, Dustin. Dustin termasuk. Aku mau dong ngapain-ngapain sama Dustin okay, lagi. Siap. Tapi kayak aku mau dia nyambung sih. Dia tuh iya kayaknya nyambung sih. Anjir, apalagi batuknya tuh yang gitu banget. Iya. Batuknya tuh nyandu banget sih. Merdu gitu. Itu orang belum ngomongnya udah pengen ketawa, sumpah. Tapi ada yang kedua. Tahu ya. Esther Rita Koraima. Jadi dia host silet gitu. Oh. Itu pertama kali ya kita terus orangnya tuh sangat. Nah, gua kan waktu awal-awal kan kayak aduh gua deg-degan kan gimana nanti cara. Itu orang enak banget buat tektokan, kita mainin gimmick.
dan orangnya talkatif karena host juga kali ya. Dia host. Dia kalau aku gimana? Ya enggak mungkin dong host gimana. Kamu kan seru. Maksudnya ini aku belum menyebutin loh. Jadi banyak sebenarnya yang dibilang seru. Ada Esther Koraima, ada Hari Ini Sondak itu seru banget. Termasuk Zoe yang awal-awal kita dulu awal-awal. Tapi you tuh ngomongin gitu. Aku seru karena aku ngomongin aku seru atau you emang dari dulu mikir aku seru? Tanya. Ini jadi co-host. Enggak, sebenarnya masuk akal ya. Yang jadi co-host di sini itu seru-seru karena kan ini namanya super seru. Nah, benar tuh. Masuk banget. Ada lagi banyak. Satu lagi tuh si siapa? Yang IMB. IMB itu apa? Siapa sih? Aduh lupa. Ini bukan talk show. Yang Sandrina. Sandrina IMB juga itu seru. Top 5. Terseru. Top 5 berarti Justin, Esther Lita, Hari Ini Sondak, Sandrina, Zoe jangan masuk lah, Zoe kan tawas kan. Siapa ya? Kalau seru, enggak ini kan yang guanya ngerasa kayak, wih tektokannya enak gitu kan. Oh gue tahu satu terakhir. Coba. Si Valeska. Oh, Valeska itu Surabaya loh. Iya Valeska. Jadi teman baikku. Tektokannya tuh gue, wah joknya masuk semua gitu. Itu seru banget tuh Valeska tuh. Nah tonton makanya tuh semua episode-episode itu nah, tuh. Nah yang itu tuh, yang teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Tapi kalau ditanya siapa yang paling seru sih, jujur. Episode kalian berdua yang kemarin berantem itu kayak... Beneran gue. Yang berantem itu? Beneran, maksudnya gak pernah expect kalian bakal berantem dan seseru itu kalian maksudnya. Ya, karena kan yang couple jarang ya, cuma mereka doang. Udah gitu, kalian berantem tetap lanjut ya? Nah itu, tepuk tangan. Dan gue deg-degan sumpah ya. Gue deg-degan. Gue deg-degan. Aku deg-degan. Kenapa you gak ngajak aku biar kita berdeg-degan bareng? Bisa aja. Pernah disembur kopi gak? Apa? Pernah disembur kopi gak? Oh disembur. Dia emang gak denger. Jadi patah jom. Iya. Jadi diulang-ulang. Iya gak masuk ya. Enggak, gak pernah disembur kopi. Tapi kalau misalnya air putih pernah. Hah? Air putih? Lagi? Enggak, soalnya aku ngejok terus dia ketawa. Iya. Beda itu mah gak sengaja. Lagi, ya, lagi. Oke. Okay. Saya lagi, saya lagi. Lagi, saya lagi. Cicik, cicik, cipik. Ajir. Ayo, Awi lu, Awi. Ayo, nah, hitam. Hitam. Bukannya kita truth or dare ya harusnya. Iya. Yaudah, dare. Dare apa? Dare apa nih? Ya, oke, boleh. Ya, oke, boleh. Makan ini yang paling pedas langsung 5 pieces. Ayo, lima. Berarti kita dua-duanya dong. Ayo, lima. Oke. Beneran ya? Kenapa yang berdiri? Ya. Oh, eh kamu juga dong. Jangan aku doang. Kan hostnya berdua di sini. Aku merasa teraniaya. Langsung dengan pedas. You ambilin. Oke. Okay. Aku nggak mau. Harus dihitung 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dari tadi hidungku meler kena ini. Oh my god. Kamu mau ambil sendiri atau aku? Nah, 5 ya guys, 5 hitung-hitung. Gak boleh minum sampai hitungnya. Oke. Okay. Apa oke? Okay? 1 menit doang. Oh berapa dong? Sampai akhir. Sampai akhir. Siap itu mau ngomong? Siap kok, siap ini, okay. Siap ya? Iya. Aku orangnya baru lagi. Oh 5 ya, 5 ya. 5 ya guys, 5 ya. Tos dulu. Tos dulu. Kok gue yang deg-degan sih? Wow. 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 Harusnya yang paling pedas ada tuh ya, Gus. Wah, gila. Wah, gila. Bikin nangis ya. Gak boleh minum? Gak boleh. Dia gak suka pedas tau. Eh, suka lu ya? Pedas? Enggak kan? Gue benci pedas, makasih. Kuat lah. Udah, yuk lanjut. Lanjut. Tutup itu nanti. Ah, pedes ya ampun. Terus lanjut. Nggak bohong pedes. Kamu yang ini. Ya. Oh. Makin pedes juga ada yang lain. Apa lu bisa main game lagi nggak? Ini mah pedesnya biasa. Kalau misalnya melihat mereka berdua itu kayak... Kok pedesnya nambah ya? Iya. Aku nggak punya. Bukan, mereka tuh damage-nya makin nambah. Iya, ya udah. Enak sih, tapi pedes ya. Tapi enak gitu. Oke, sekarang kita main game lagi. Apa namanya? What Inside the Box? Saatnya kita, What Inside the Box? Maksudnya apa itu? Enggak. Sekarang kita akan mainkan What Inside the Box. Gitu loh, jadi host gimana sih? Coba, yuk. Host gimana?
Pak produser, saya resign aja dari ini. Ini saya disalahin terus. Nah, sobat seru sekarang ini kita akan main. Sobat nongki, sobat seru. Lucu lagi, sobat seru. Kawasnya salah. Kawasnya salah. Udah, kita lari yang benar. Iya, iya, oke, oke. Silahkan, say. Lucu banget, sobat seru. Nah, sobat nongki. Pedes anjir. Pedes anjir. Pedes anjir. Bro, aku mau ini di bip ya. Aku mau mau malu, mau ketawa, mau jatuh cinta, mukanya merah semua. Wah. Wow. Oh, rebus. Pernah kemarin aku lihat gua cakep banget waktu aku center goblok gitu. Malah curhat lagi orang dari tadi mau main game cepetan enggak? Nah, sobat. Nah, sobat Donkey, abis gini kita akan mainkan What's Inside the Box. Apa itu, Zoe? Tepuk tangan sih, mohon. Jomblo. Ular jomblonya. Oke, guys. Gini dong aja, what is in the box? Loh? Gak. Meso hari ini. Maksudnya gimana ya? Jadi kita jadi akan kita harus menebak ada nanti kalian secara couple ya, ini ya main game-nya. Tangan kalian nanti satu, per orang satu tangan masuk, nanti kalian harus nebak barang yang ada di dalam. Oh. Tapi kita masuknya bareng? Bareng dong. Iya, balik-balik. What is in the box? Oke, okay, kita start nih guys. Buka tutup dulu. Masalah-masalah aja lagi. Enggak, dia tadi balik lagi di gitu, dia kebiasaan di channel dia. Ya, what's up, balikin sama gua gitu. Kak, lu tinggi banget sih, gua ketutupan lari. Ini aja deh, gini. Guys, jadi kita mau what's inside the box. Jadi kita. Gua aja yang ini. Jadi gini, versus gua sama Zoe satu tim, kalian berdua lah. Kita. Lu, awalnya kita timnya kayak gitu. Iya, kita kan enggak kompak-kompak banget ya. Cuma kita harus nebak Zoe. Kita harus nebak apa yang ada di dalam box. Nanti kita megang nih. Misalkan aku sama Zoe nih. Nanti jawabnya 1, 2, 3 dulu ya. Iya, nanti dihitung sama Pak produser nanti. Kenapa kok kita musuhan? Enggak musuhan, kita satu tim. Oh, kita satu tim. Iya. Ya kok teman-teman tuh goblok ya? Wey. Oke, kita mulai. Gimana nih? Belakang lu aja ini di gua jelasin dulu. Oh, jelasin dulu. Jadi kalian bertim. Oke. Satu Joy sama Eri lawan timnya Pablo sama Ratis. Kita harus ulang. Total barang ada 6. Oke. Jadi kalian harus benar 3-3 ya. Oke. Siapa nanti yang paling bukan 3-3 dong, siapa yang paling banyak yang kalah, siapa dapat hukuman apa, intinya gitu aja. Nah, yang kalah nih harus pokoknya lari ke Pondok Indah. Wah gila. Pokoknya ada punishment dari kita, tapi punishmentnya enak-enak aso ya. Enak-enak aso ya, Pan? Enak-enak aso, udah pokoknya nanti. Diri itu kita tahu enak-enak aso. Yuk pake bahasa Indonesia jangan susah-susah dong. Kalian ngerti gak? Aku ngerti. Tuh, kamu ngerti? Ngerti lah. Kamu yang gak ngerti? Gini ya, udah tahu saya Indonesianya susah. Yuk pakai bahasa Indonesia yang aneh-aneh. Saya masa ngerti. Oke, Soe, nanti aku jelaskan. Oke? Enggak. Iya. Enak-enak aso itu pokoknya sesuatu yang enak tapi ada surprise di situ. Oh. Harus gitu ya, harus bapak. Kalau sama cari sih gitu detail. Ya. Harus detail. Harus detail. Oke, mulai, Pak Produser. Let's go. Oke. Ada belakang. Siapa dulu? Kita mulai dari Ratu sama Pak. Oke, silakan. Oke, silakan. Dulu, udah. Nanti jawabnya setelah mereka dulu masuk kan? Enggak, langsung. Langsung jawab kita. Dihitung sama lu ya, 1, 2, 3. Apaannya Anda? Kaget gua. Terus jawabnya bareng-bareng ya nanti ya. Oke. Kalian enggak boleh berdiskusi. Itu. Apa sih? Gua penasaran nih. Oke. Tahu, dibikin. Ayo. Takut. Oke. Takut. Jeli. Hah? Jeli. Ah, slime. Ya. Iya sih. Oh ya ampun. Ini slime. Ya, slime lagi. Oh. Aduh, atuh kenapa tadi teriak ya? Iya, kenapa tuh teriak? Geli. Iya. Mereka curang dapat duluan yang bagus. Iya, yeah, yang gampang. Ini gini turnamennya. Coba dong, Ki. Enak banget ini. Ini mainin memang bocah-bocah. Oke, 1-0. Sekarang siapa? Berarti giliran gua, giliran aku sama Zoe. Terbalik. Ayo, Zoe. Ini jawab satu orang aja enggak apa-apa. Tangan lu itu, tangannya Zoe aja kaget. Tahu. Yang suka nyuci miring tahu. Iya. Enggak tahu. Apa namanya? Namanya enggak tahu. Apa sih namanya? Oh. Oke, 3, 2, 1. Kawat cuci piring. Iya, betul. Yeay.
Yang suka nyuci piring tahu. Tadi pas megang ya, kok ini gak ada bedanya sama tangan sawe ya? Iya. Kasar bro, orang ajar ya. Aku bercanda sawe. Ini loh guys, tanganku tuh benar-benar kasar. Jadi kalau misalnya nampar orang lumayan. Oh, iya. Tapi cuci piringnya pakai ini gak? Oh enggak, biasanya aku pakai tangan doang. Kalau ada yang nempel di itu mah pakai ini atau pakai yang iya, ini buat yang nodanya agak bandel ya. Iya, nodanya bandel sering iya. Malam. Berarti buka mantan juga bisa ya? Aduh, wow. Satu sama. Oke. Balik lagi. Yuk, Mami Ratu. Pipi. Nah ini. Baby. Baby, please. Awas. Apa anjing? Oh. Apa? Oh. Celah. 1, 2, 3. Sikat. Anjing, mereka bener lu. Lah emang lu gak bener tadi? Eh bener deh kak. Ya gak bener mantan nih. Ayo. Coba siapa dulu? Gerak gak? Mana belum gerak. Dia mau gue tapi beneran lagi anjir. Kaget. Mana men? Mana sih? Mana soe? Jalan. Ah beneran lu. Gila lu ya. Jangan ada ngintip. Goblok. Minggir, iya mana? Mana? Jangan megang tanganku. Nah, udah pegang. Ini apaan anjir? Ini apaan? Apa ini? Ini apaan sih? Aku baru megang sekarang sama lo. Ini. 3, 2. Mana tadi? Aku gak tahu mana. Mana tadi? Hilang lagi anjir. Ini ulat bulu ya? Makanya ini jangan minggirin, mana dia? Ini. Ini apaan sih? 3, 2. Ini apa sih? 1. Ayo. Apa? Bentar. Apa sih? Aku enggak tahu sumpah. Oke, langsung aja kita waktu ya. 1. Apa ini? 2, mana? 3 jawab. Apa sih? Hah? Tai rapia ya? Bukan. Tai rapia. Ah. Bentar. Atuh kan aku nanti nembak juga ya? Iya. Bentar. Aku penasaran. Udah mati. Eh, apa sih anjir? Jijik banget. Apa sih? Tai rapia? Hah? Kalah nih. Salah. Ya udah. Udah, biar mereka sekarang. Ya. Kita nyerah dah. Nih, apa ini sih. Oh, udah ganti. Apa jawabannya apa? Anjir. Rosemary enggak sih? Ini apa sih? Kurang ajar. Daun lagi. Aku udah kayak gini-giniin aku. Iya. Gua kaget kayak terapi ya, dong. Oke, lagi. Aku enggak nyangka Rosemary, bro. Belum gosip. Anjir. Kami Ratu. Ayo lo. Ini bukan dong. Dia main. Geli ya, tadi geli. Apa sih ini? Geli sih. Ini apa sih ini? Kau. Iya. Kenapa gitu sih, Ajit? Oh ya, diselin. Aku tahu. Oke? Apa tuh? Oh iya, tahu. 1, 2, 3. Kiwi. Oh. Oh, gampang ini. Kita emang nyusahin, emang kita dibikin kalah tau. Iya, oh gitu ya? Iya, enggak emang curang mereka. Ayo, balik badan lagi. Udah belum? Aku sama temanku. Enzo gak boleh, cuman tangan. Gak apa loh. Ayo, soe. Oh, cewek boleh emang. Aku 15 loh, gak apa-apa. Ngerin tau kok kelihatan tua. Goblok. Kaget gue. Mana tau nih kakak? Ini apaan? Ih. Jangan digituin! Gak tahu itu kok begitu, ada geriginya anjir. Oh. Iya, apaan sih? Bentar. Soe, apaan? Bentar, diem. Awas mati, boy. Apa sih? Mainan gak sih? Coba ini loh. Iya, apaan sih ini? Apaan anjir? Ini susah banget setan. Bentar. Kurang ajar, lain. Bentar. Aku gak bisa nebak, sumpah, gak tahu. Oh iya, aku tahu. Udah. 1, 2, 3. Mainan Dino. Gak mungkin enggak. Iya. Gak ada soalnya di rumah. Keren, gue gak tahu loh siapa. Takut. Kena tanganku main goblok. Kaget. Soalnya ngerti ya, barang-barang aneh ya. Sebenernya masih ada kita udah menang. Ya udah bilang aja gue kalah, ngapain. Kayak gitu. Mau. Okay. Jadi, yang kalah apa? Namanya? Harus makan ghost pepper sambil nyanyi berdua. Nyanyi apaan? Nyanyi bebas lagunya Joy. Atau lagu yang lagi viral. Nyanyi apa?
lagu apa? Aku sudah tak marah. Tau gak? Ah dia mah gak tau pasti. Tau! Santai dong. Oke, mana? Mana hukumannya, mana hukumannya? Lagu yang lebih general lah. Apa? Yaudah terserah kamu. Oh sambil nyanyi ini kali ya? Balonku kali ya? Balonku ada lima. Dor. Aku gak tau lirik, man. Pakai Arab dong. Ini satu-satu atau ya? Ini? Satu-satu dong. Oh, boleh. Iya, aku satu. Ngapain satu-satu? Ya, ya. Udah satu aja nanti mati. You minta aku mati ya? Enggak apa-apa, aku seneng lihat kamu menderita. Udah menderita? Loh kemarin kan waktu aku ketemu aku kan udah menderita kan? Iya sih. Iya sih. Tuh, cepetan. Emang kelihatan ya aku bahagia sekarang? Eh beneran gue kayak ngontak deh nih. Ini lihat sok sweet banget tadi berdua. Emang bener-bener. Tapi kemarin waktu aku pacaran merasa enggak kayak gini deh. Mereka lucu banget, cute banget anjir. Iya. Oke, ini kita langsung makan aja. Langsung serauk tadi ya. Serauk tadi? Iya. Oh ya udah, siapa satu, takut. Kan? Ya udah. Jangan satu, kita di 5 atau lebih. Udah. Asyik. Ya udah. Udah lah, tos dulu lah tuh. Ya. Tos. Nyanyi. 10 lah. Nyanyi apa, balonku ya? Iya, balonku. 10? Ya udah. Sabar 10, sabar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 1, 2, 3. Ini kamu udah tuh. Oke, 5 lagi ya, 10 berarti. Mm. Sayang. Ih, Kak, mereka banget ya, enggak kuat tahu. Cepat. Ini sini bentar. Ayo cepetan. Udah ini, aku udah lebih dari 10. Ya udah, tos. Mau pedes apapun tapi ini tetap enak sih, beneran. Ini tetap potato gold pepper ini mantap banget. Enak banget. Wow. Langsung pamitan aja kali ya? Enak. Ya, kita kasih rating dulu, guys. Kita kasih rating dulu dong. Yo. Ini tempat 55, 1 sampai 10 menurut kalian berapa? Ngobrol. Halo. Aku sih 8 ya. 8? 8. Tepukan dulu dong. Karena kenapa 2 ini enggak ada coba? Kan 10. Kentang. Kenapa coba? Karena kamu pengen kentang. Bukan. Kenapa, Pak? Karena menu aku enggak ada iya kentang. Terus sama jauh sama tempat tinggal aku. Dasar. Ya alasannya iya, gitu. Iya, enggak apa-apa. Kalau pengen nongkrong jadinya jauh. Sini dong makanya. Makanya ini buka dong. Nah, benar. Piti Pak, tolong buka di Jaksel. Pokoknya di samping rumahnya Ratu langsung. Dekat di Pik juga. Jaksel Pik, Jakarta Barat lah. Semuanya aja deh. Ini jadi pressure ya buat ownernya ya. Iya. Kalau kamu pamit 1 sampai 10. Dari tempatnya sih nyaman dan bersih dan estetik ya. Iya bersih banget sumpah. Terus gak terlalu ramai juga jadi kayak enak. Cozy. 1 sampai 10 berapa? 1 sampai 10 ke 9. Wih. Kopinya enak, kopinya tadi. Iya. Aku juga. Wih. Tempatnya kan aku sering sama Kak Heri. Ah sering sama aku? Hah? Kamu ngaku ya? Oh keren aja. Oh iya, maaf. Ya gimana? Gini, sebenarnya tempatnya itu aku karena kebanyakan pergi ke kafe. Ini salah satu kafe itu yang membuat aku nyaman sih. Hanya bener-bener kayak kata dia tadi. Cozy ya? Cozy, gak banyak orang di sini. Tapi sebenarnya bukan, gak banyak orang bukan berarti gak enak ya. Yes. Tapi lebih ke... Mereka so sweet banget sih. Aku mending makan ini aja deh. Biar tambah enak. Pastry-nya juga enak. Di sini doang so sweet-nya. Oh. Hah? Apa? Di sini doang. Ya udah guys, enggak apa-apa. Aku enggak ditemenin Ayang, aku ditemenin Mr. Potato Chip saja. Dapat. Kalau misalnya ada yang mau nemenin aku, sebenarnya udah ada sih enggak jadi. Hah? Maksudnya gimana? Ada gosip baru? Tahu? Gimana sih maksudnya? Hah?
Gue gak banyak yang ngantri, cuma apanya yang gak mau. Sombong banget, sombong banget. Ya udah deh guys ya, daripada ngalor ngidul nih mereka nih capek juga, bener gak sih? Kita pulang aja kali ya. Tuh lihat tuh, nyebelin banget. Eh tapi by the way, sekali lagi terima kasih buat Pity Pub yang udah ngasih tempat buat kita syuting. Bener, tempatnya udah nyaman, makanannya bener-bener enak. Kuasongnya bener-bener enak banget. Iya, sama thank you juga buat Mr. Potato yang udah jadi partner snack buat kita, ya kan? Dan juga udah nemenin kita dari awal sampai akhir Super Nongki kali ini, karena ini benar-benar enak. Salah satu, meskipun ini pedes banget, sampai muka aku merah. Tapi aku tadi barusan makan terus sih. Iya. Tapi aku juga. Nampol. Aku juga. Tuh belinya di mana katanya? Oh, belinya gampang. Kalian tinggal datang ke supermarket dan minimarket terdekat. Ini nah, gampang banget. Bisa dicari di mana aja. Eh, aku juga makasih juga loh sama Super Nongki udah berkali-kali diundang. Iya dong. Kita juga terima kasih dong sama Pak Hujan. Aku udah 3 kali. Iya dong, Mami baru 2 kali ya? 4 dalam mimpi. Nanti kita undang lagi, mau gak kalian? Mau. Iya, pasti dong. Main jangan games aja ya. Yuk, main games aja. Nanti yuk. Kita ajak jalan-jalan aja gimana? Jalan-jalan, gimana? Aku ada ide jalan-jalan ke Swiss gimana? Wah, boleh banget. Pak produser gimana nih? Oh, tapi kan sebelum kita jalan-jalan ke Swiss, ini bisa berubah jadi Swiss belakangnya. 1, 2, 3. Kering, bing. Oh my God, di belakangnya ada salju. Oh my God, ada kincir. Bentar guys. Apa? Kayaknya aku mau pergi ke Netherlands aja deh. Oh, oke, Nether. Kita cering lagi ya. 1, 2, 3. Oh my God, di belakang ada apa itu pemandangan? Pemandangannya bagus banget. Eh, tapi pengen ke Prancis deh, ada menara Eiffel. Oh, boleh. Oke. 1, 2, 3. Aduh. Hujan. Eh, tenang, ada payung. Iya. Ada lagi pesawat lewat. Iya. Gak dimasukin sama dia. Oh, duran. Oke. Tapi dari tadi kita ke Eropa terus ya. Asia belum tahu. Kita ke Jepang kali ya. Jepang ayo. Oh, ya Jepang. 3, 2. Itadakimasu. Azaikoi kumazimasu. Widih. Aduh, arigatou gozaimasu. Ya. Pokoknya kita juga mau ngucapin terima kasih buat para Sobat Nongki yang udah nonton, kita setia banget. Ya, kita banyak undang Farhat lagi. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe pokoknya. Jangan lupa juga ke teman-teman. Untuk di-share. Share ke doi, ke mantan, ke sepupu, kayak ke papa mama, kayak ke semuanya orang kalian tahu. Nah, satu lagi nih, buat para fansnya Farhat nih. Bikin video ini trending, nanti biar kita diundang lagi, biar mereka diundang lagi, bener gak sih? Ya, bikin jejak jeduk kayak apa kek. Coba bikin jejak jeduk dulu begini. Oke deh, saatnya kita pamitan dan bye-bye. Bye-bye.